Jadi dalam keterangannya itu 24 jam, tapi nggak bisa-bisa ditarik. Gimana ini solusinya? Gimana? Ya gitu kan. Pertanyaannya seperti itu. Baik, kita ulas ya, kita bongkar. Baik, kali ini kita akan mencari solusi bagaimana caranya supaya FF91minx.com ini bisa ditarik. Karena banyak sekali masalah. Karena banyak sekali yang bermasalah tentang penarikan. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Tarik ya. Nah, saldo saya kemarin itu 50.000 ya. Saya tarik ya, karena ada yang ikut. Saya nggak top, saya sudah top up dan produk saya itu satu ya, yang ini 100.000. Nah, terus kita lihat riwayat penarikannya. Penarikan uang katanya nih, kita riwayatnya yaitu masih penarikan. Nah, jadi dalam keterangannya itu 24 jam, tapi nggak bisa-bisa ditarik. Gimana ini solusinya? Gimana? Ya gitu kan, pertanyaannya seperti itu. Baik, kita ulas ya, kita bongkar. Ternyata tidak ada batasan waktu untuk penarikan. Anda dapat menarik kapan saja sepanjang hari katanya. Tidak ada batasan jumlah penarikan dan Anda dapat melakukan penarikan berapa kali dalam sehari. Ya. Dan ini sistem kayak gini tuh kayak udah ada ya. Jadi banyak orang yang tergiur, jadi banyak orang yang mau ikut yang seperti ini, padahal sistemnya sama dari dulu, enggak berubah-berubah. Yang pertama itu alasannya di upgrade, terus sedang diperbaiki, nah macam lah, yang penting gitulah. Yang kalau udah banyak orang yang top up, jadi teman-teman di sini kalau melihat ya bagaimana solusi ya, atau bagaimana solusinya ya, nggak ada yang lain, menunggu karena ada apa ya, karena sistemnya sudah di sana gitu. Jadi teman-teman nggak bisa ngotak-atik atau cari tutorial cara penarikan atau bank masalah atau apa itu, karena sudah ada apa ya, sudah sistemnya di sana kayak gitu, masalah gitu. Jadi ya tunggu dan sabar saja lah. Di sini saya tidak main sih, cuma tutorial saja ya. Terima kasih. Tidak ada solusi atau apa.